Gubernur Bali Iwayan Koster mengklaim bahwa sikapnya yang menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat Bali. Karena itu ia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat Bali yang memahami sikapnya tersebut. Menurutnya, kendati ada perbedaan pandangan dalam persoalan tersebut, masyarakat harus tetap memupuk kebersamaan dan bersatu menjaga keamanan Bali agar tetap kondusif. Apalagi saat ini merupakan momentum kebangkitan pariwisata Indonesia setelah beberapa tahun terakhir merayap akibat pandemi COVID-19. Koster juga menyatakan, pada dasarnya ia tak berharap FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebab sikap penolakannya semata-mata hanya terhadap timnas Israel, bukan pada Piala Dunia U20. Ia pun mengungkap penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel juga atas dasar beberapa pertimbangan, yakni menghormati UUD 1945 dalam pembukaan Alenia ke-1. Selain itu, menurut Koster, Israel tak menghormati kedaulatan dan kemanusiaan bangsa Palestina. Koster juga berpandangan kehadiran timnas Israel di Bali berisiko menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat di Pulau Dewata.